Halo semuanya, sore ini saya akan menuju kota Surabaya menaiki bis Handoyo. Naik di kelas super eksekutif. Ini naiknya dari Pulau Gadung Trade Center atau PTC. Ini kantornya yang ada pintu itu. Apa bisa misalnya beli online bisa langsung tuker di situ atau bisa juga beli via agen. Dapat tiketnya model lembaran gini. Karena udah bayar di aplikasi jadinya nggak ada cantum harganya. Ini naiknya nanti kelas SE2 super eksekutif. Tujuan akhirnya Malang tapi saya turunnya di Surabaya. Nah, di sana ada bis super kelas super eksekutif tujuannya ke Jogja. Nah, ini penumpangnya juga lumayan rame yang ada di PTC ini. Nah, ini untuk daftar harga kelas super eksekutifnya. Kayaknya harganya agak beda ya. Saya kalau nggak salah beli 310 deh masalah harganya untuk tujuan Surabaya. Di sini tercatatnya 325. Nah, bisa turun di Sragen, Ngawi, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Surabaya hingga Malang. Nah, itu untuk ya tujuan Jember kelas eksekutif atau VIP itu. Sebenarnya kalau mau yang best view banget ya pilih kursi nomor 2 itu benar-benar di tengah ngadep ke kabin driver ke kaca depan. Nah tuh kayak gitu langsung tapi ya kursinya berdua ada sampingnya. Nah, paling enak emang kursi 1 kan just lounger full dan stop pakai leg rest kursi Bluetooth 5 auto tidur kayaknya. Saya baru sadar itu ada CCTV sih kantor di atas siapa ada CCTV nggak tahu nyala apa enggak. Kalau dashboardnya sih ya aksesoris boneka aja sih. Oh itu ada panel tuh, ada panel yang bisa mantau itu mungkin memang fungsi nggak tahu ada monitor. Terus ya standar lah. Nah, karena ini non RSUS ya R8-nya. Mari kita lihat seberapa nyamannya bis ini tanpa RSUS gitu. Ya, kedengar enggak suara kret-kretnya? Nah, tuh tanda-tanda non RSUS bench-nya. Kret. Nah, ini kerasa banget karena kan kita di atas ban. Suspensinya merdu sekali guys suaranya, suara kriet-kriet. Nah, ini lagi menyusuri jalan raya Pantura menuju terminal Pulau Gebang. Kondisi jalannya emang bener-bener gak mulus ini mah parah. Tekanan batin. Seatless mantap ganteng banget. Sip, bangkau sip itu
Tuh udah di. Coba balik dulu nih. Salah nanya, dijatahin apa los? Ini dijatahin. Oke. Okay. Ini Kindo RK8. Ini. Keren cuy. Ada kayak M Trans asin, dah ini bagus banget bodinya, 13.3 mantap.